Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berikut kita lihat solution untuk exercise 6, tajuk polinomial. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Given that mx equals to 2x cube minus x squared minus 10x plus 2. Okey, soalan yang pertama, calculate the value of m1. Jadi untuk soalan yang pertama ni mudah saja. Kita akan gunakan polinomial yang diberi ni. Kita akan gantikan nilai x. Okey, untuk kat sini kita gantikan nilai x. Gantikan x tu dengan nilai 1. Jadi 2 tolak 1 tolak 10 tambah 2. Okey. So kalau kita jumlahkan kita akan dapat 4 tolak 11 kita akan dapat negatif 7. Okay, jadi kita lihat soalan yang seterusnya. Hence write down the value of a such that the remainder when mx is divided by x minus a equals to negative 7. Tapi kita ada perkataan hence. Maksudnya mesti gunakan maklumat daripada atas. Bila sebenarnya remainder, maka mesti gunakan remainder theorem. Okey, kalau kita comparekan dengan maklumat ni, ini kalau kita gunakan ni, ini maksudnya kita boleh tulis ma equals to negative 7. Maksudnya, bila mx divided by x minus a, itu merujuk kepada ma. Jangan ambil m negatif a, ma equals to negative 7. Okay. Ini kalau kita comparekan dengan a tadi, sebenarnya yang a tadi kita punya maklumat adalah m1 equals to negative 7. Sama remainder dia, maka kita boleh buat kesimpulan bahawa a itu nilai dia adalah 1. Ha, itu gunanya perkataan hence. Jadi jangan guna kaedah yang tak ada kaitan daripada jawapan A. Mesti sambung daripada jawapan A. Okay? Jadi untuk soalan yang pertama, itulah jawapan dia. Okey, kita lihat soalan yang kedua. When polynomial Px is divided by x plus 2, the remainder is 5, find the value of P negative 2. Okay? Maksudnya kita akan gunakan remainder theorem. Remainder theorem ni maksudnya kalau kita when px divided by x plus 2. Maksudnya daripada sini kita boleh tulis p in bracket negative 2. The remainder is 5. Maksudnya kita terus tulis sama dengan 5. Soalan dia find the value of p negative 2. Jadi untuk soalan ni terus value dia adalah 5. Okay? Itu soalan A. Untuk soalan B pula, Qx is a polynomial such that Q4 equals to 10. Jadi kita tulis Q4 equals to 10. Kemudian find the remainder when Qx is divided by x minus 4. Sebenarnya kalau kita gunakan maklumat ni, ni Qx divided by x minus 4, kita boleh tulis Q, kita boleh tulis Q in bracket 4. Berapa? Okay. So, secara kebetulan, dia sama dengan maklumat awal soalan. Okay? Maksudnya, kalau kita nak jawab soalan ni, find the remainder, maka remainder dia adalah 10. Okay? So, terus kita namakan remainder dia adalah equals to 10. Okay, kita lihat soalan C pula. Okay, soalan C pula. The remainder when a polynomial Rx is divided by Ax minus 1 equals to 3. Okay, jadi kalau kita gunakan maklumat ni, maka kita boleh tulis sebagai P. Okay. Jadi kalau kita andaikan AX minus 1 ni equals to 0, maka kita boleh tulis X equals to positive 1 over A. Okay. Maka kita boleh tulis P in bracket 1 over A equals to 3. Okay. So daripada maklumat ni, kita boleh gunakan P in bracket 1 over A equals to 3. Kemudian sekarang dia guna R. Jadi kita gunalah R. Kita guna R. Okey. Kemudian if R in bracket 1 over 2. Ini yang dia beri ni. R in bracket 1 over 2 equals to 3. Soalan dia find the value of A. So kita compare lah. Sebab semua ni sama. Maka terus. Therefore A equals to 2. Okey. Diberi ya, polinomial, kita ada polinomial. Okay, katakan kita start dengan let px equals to 2x cube.
minus 3x squared plus 2. Kemudian kita ada maklumat divided by x plus 1 and 2x minus 3. Jadi kita boleh tulis divisor dia adalah x plus 1 kemudian 2x minus 3. If the remainder, ni kalau kita ikut divisor ni, sebenarnya remainder dia mesti dalam bentuk linear, linear form. Biasanya kita akan tulis ax plus b. Ini kalau kita refer pada nota kuliah. Tapi untuk soalan ni, dinyatakan bentuk dia adalah hx plus k. So, kita gunakan yang baru ni. Soalan dia, determine the value of h and k. Okay? Jadi, berdasarkan remainder equation ni, kita gantikan. Okay? Jadi, kalau kita tulis balik, kita ambil px ni. Kita tulis sebelah kiri ni, kita ambil px. Kita samakan dengan remainder ni, hx plus k. Okay, kemudian kita guna maklumat yang pertama. Kalau kita refer pada divisor yang pertama ni, kita boleh tulis R in bracket negative 1. Mana datang negative 1 ni? Kita andaikan bila x plus 1 ni equals to 0. X plus 1 equals to 0, then x equals to negative 1. Okay? So kita ganti kiri dan kanan. Sebelah kiri kita akan dapat negative 2. Sebelah yang sini seterusnya, kita akan dapat negative 3 plus 2. Equals to x ni ganti dengan negatif. So, negatif h plus k. So, daripada sini kita boleh permudahkan. So, negatif h plus k equals to, ini kita jumlahkan ni, negatif 5 tambah 2 dapat negatif 3. Ini adalah persamaan yang pertama. Okay. Negatif 5 tambah 3 dapat negatif 3. Okay. Seterusnya, kita gunakan maklumat daripada divisor yang kedua ni. Ni daripada sini kita akan dapat nilai x tu adalah 3/2. So kita ambil R ganti dengan 3/2. 3/2. Mana datang 3/2 ni? Kita andaikan kurungan ni, ni 2x surat 3 ni samakan dengan kosong. So kita akan dapat x equals to 3/2. So gantikan. Ni kalau kita gantikan kita akan dapat 2 3 cos 3 27/8. Kemudian tolak dengan 3/9/4. Kemudian tambah 2. Sebelah kanan pun kita gantikan x ni dengan 3/2h tambah k. Okay. 3/2h tambah k. Okay, so kita jumlahkan sebelah kiri ni. Okay, kita boleh tulis, balikkan dia ni, 3/2h tambah k sama dengan. Okay, kita guna kalkulator. Kita jumlahkan 54/8, kita tolak dengan 27/4, kemudian kita tambah 2. Jadi kita akan dapat nilai 2. Ini untuk persamaan yang kedua. Jadi kita buat persamaan serentak sama ada gunakan elimination method ataupun substitution method. Kita katakan saya gunakan elimination method dengan cara equation 1 subtract to equation 2. Okay. So kita tolak ni kita akan dapat negatif negatif 1. Okay, negatif 1 tolak dengan 3/2. 3/2. So kita dapat negatif 5/2. K ni habis. Samakan dengan ini negatif 3 tolak 2. So dapat negatif 5. Negatif 5. Okay, so kita selesaikan. Maka H2 sama dengan nilai 2. Okey, kemudian kita boleh pilih mana-mana persamaan. Katakan saya pilih equation yang pertama. Okay. Kalau kita pilih equation yang pertama, kita akan dapat negative H. Jadi kita ganti ya. Negative 2 plus K equals to negative 3. Kemudian kita selesaikan. Maka dapatlah nilai K sama dengan negative 3 tambah 2, negative 1. Okey. When the polynomial, ini kalau kita dapat soalan yang macam ni, selalunya kita letak, start dengan let px equals to x to the power 4 plus px cube minus x squared plus qx minus 6. Okay. Kemudian maklumat kita adalah divided by x squared minus 2x minus 3. Maksudnya ini adalah divisor kita adalah degree
degree 2. Okey, degree 2. So ingat bila degree 2, maka remainder dia mesti linear form. Linear form. Okey. Maka kita boleh tulis remainder kita adalah dalam bentuk linear form. Ingat ni, kalau divisor degree 2, maka remainder dia kurang 1 degree. Degree 2, maka remainder degree 1. Okey, soalan yang pertama, kita cari P dan Q. Okey, jadi sama dengan tadi. Step yang pertama, kita mulakan dengan X kuasa 4. Ini adalah PX. Tambah PX kuasa 3, tolak X kuasa 2, tambah QX, tolak 6. Tolak 6, samakan dengan kita punya ni RX ni, 9X. Okey. Kemudian seelonya untuk divisor ni, kita cari faktor dia. Okay. Kita boleh gunakan calculator, cari faktor dia. Kalau kita gunakan mode equation, okay, kita akan masukkan 1 sama dengan negatif 2 sama dengan negatif 3 sama dengan. So kita akan dapat 2 nilai. Okay. Kita akan dapat 2 nilai. Yang pertama 3, maksudnya X minus 3, 1. Satu lagi adalah X plus 1. X plus 1. Okay. So kita kena dapatkan faktor ni supaya nanti kita nak guna nilai ni. Jadi kalau kita refer daripada first divisor ni, kita akan dapat nilai X tu 3. So kita gunakan P 3. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ni, kalau kita refer pada second divisor ni, kita akan dapat P negative 1. So hati-hati ya, kalau kita nampak dalam kurungan tu positif, maka kita akan ambil negatif. Kita ganti kiri dan kanan. Okay. Kita gantikan 3 kuasa 4, 81. Tambah dengan 27P. Kemudian kita tolakkan dengan 9. Tambah 3Q. Tolak 6. Sama dengan 9 kali 3, 27. Okay. 9 kali 3, 27. Jadi kita permudahkan. Kita akan dapat 27P. Tambah 3Q. Okay. So kita asingkan nombor dia. Jadi kita ambil 81. Okay. Kita ambil 81. Tolak 9. Tolak 6. Okay. Kemudian kita tambah dengan 27. So kita akan dapat negatif 39. Ataupun kita boleh bahagi semua dengan 3. Maka kita dapat 9 kali 3, 27. Tambah Q. Sama dengan negatif 13. Ini semua kita bahagi dengan 3. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian kita ambil divisor yang kedua ni. Kita boleh tulis P negatif 1. Kita gantikan. So dapat 1 minus P. Kemudian minus 1. Minus Q. Minus 6. Equals to negative 9. So kita kumpulkan. Selanjutnya yang ini jadikan positif. So kita tulis P tambah Q. Dengan cara bawa ke sebelah kanan. Yang nombor ni kita bawa ke sebelah kiri. Jadi kita jumlahkan. 1 tolak 1 habis. So yang tinggal negative 6. Tambah 9. So kita akan dapat 3. Positif 3. Okay. Sama juga kita akan gunakan simultaneous equation. Pilihlah nak guna kaedah mana. Saya pilih elimination method. So kita boleh ambil equation 1 subscribe to equation 2. So 9P tolak P, kita dapat 8P. Q subscribe to Q 0. Negative 13 subscribe to negative 3 equals to negative 16. Okay. So P equals to negative 2. Nak dapatkan Q, kita boleh pilih persamaan yang kedua atau yang pertama. Katakan saya pilih yang kedua. P dah ada. So, negatif 2 tambah Q sama dengan 3. Maka terus kita akan dapat Q sama dengan 3 tambah 2, 5. Hence, obtain the quotient of Px. Ha, kita nak quotient. Maksudnya kita gantikan P dengan negatif 2, Q dengan 5. Okay, hence. Hence ni maksudnya mesti gunakan maklumat daripada jawapan sebelum. Okay. Jadi yang B ni, selanjutnya kita tulis balik Px equals to x to the power of 4. Kemudian P negative 2 x cube minus x squared. Q kita adalah 5.
tolak 6. Okey. Sekarang kita dapatkan kuosient. Okey. Untuk dapatkan kuosient ni, kita dah ada divisor ni. Seelonya kita gunakan long division. Okey. Kita gunakan long division. So kita boleh ambil x kuasa 4 tolak 2x kuasa 3. Pastikan semua degree ada ya. 4, 3, 2, 1, 0. Kalau tak ada, kita kena wujudkan juga. Okey, kemudian kita divide by, semua ni divide by, divisor kita adalah x squared minus 2x minus 3. Okey. So ingat kita akan fokuskan depan je, mesti sama. So mesti ambil x kuasa 2. X kuasa 2, darab x kuasa 2, x kuasa 4. Yang penting depan kena sama. Kemudian jangan lupa yang ni, kena darab juga. So dapat negatif 2x kuasa 3. Kemudian darabkan lagi negatif 3x kuasa 2. Okay. So kita subtract. This one kita akan dapat 0. This one 0. Kemudian yang ni kita akan dapat positif 2x. 2x squared plus 5x. Okey, kalau kita nak divide daripada sini, kita kena check divisor kita berapa sebutan. Kalau 3 sebutan, maka yang ni kena buat 3 juga. So, kena turunkan sampailah negatif 6. Kena turunkan. So, kita fikirkan depan mesti sama. So, mesti ambil tambah 2. 2x kuasa 2. Kemudian jangan lupa darab ni. Tolak 4x. Kemudian kita darabkan dengan negatif 3, negatif 6. Okay. Q tadi berapa? Q? Q5. Ini Q5. Okey. Ni kalau kita tolakkan ni, kita akan dapat 5 tolak tolak 4. So, 9x. 0. Yang ini adalah kosong. Maka betul lah, remainder kita tadi adalah 9x. Soalan nak quotient. Okey. Maka tulis quotient adalah quotient ataupun simbol dia QX. Kita ambillah nilai X kuasa 2 tambah 2 yang di sini. Okey. Okey, soalan nombor 5. Find the value of the constant R if X plus 3 is factor of. Okey, katakan, jadi kalau kita ada maklumat soalan 5A ni. Okey, yang pertama kita start dengan, kalau nak mudah kita andaikan let px equals to x cube plus x squared minus 5x plus r. Okey, sekarang ni kita nak cari nilai r. Jadi kalau kita ambil x, kita ada maklumat. Kita ada maklumat x plus 3 is a factor of px. Maka daripada sini kita boleh tulis p in bracket negative 3. Okey. P in bracket negative 3. Jangan ambil P3. Bila sebut je is a factor, maka samakan dengan 0. Okay. Maka kita akan ganti kat sini. Ganti dengan negative 3. So kita akan dapat negative 27 plus 9. Kemudian plus 15 plus R equals to 0. Okay. So kita akan selesaikan, jumlahkan. Okay. Negative 27 plus 9. Plus 15. Okay, negative 3. So, positive 3. Maka R kita sama dengan 3. Okay, kemudian soalan B pula. Okay, untuk soalan B. Masih juga kita nak cari R. Tapi disebut lain pula. Okay, maka kita boleh lebih mudah kita step ni. Let Px equals to 2x cubed plus Rx squared minus 3x plus 2. Okay. Dan bila kita jumpa maklumat ni, 2x minus 1 is a factor. Okay. Maka kita boleh tulis P. Okay. Kalau kita andakan yang ni 0, maka x tu sama dengan nilai setengah, 1 per 2. Samakan dengan kosong. Itu kita punya maklumat. Okay. Daripada ayat ni, kita dapat maklumat P setengah sama dengan 0. Sama macam tadi, gantikan x ni dengan setengah. Jadi kita akan dapat 2 darab 1 per 8 tambah R 1 per 4 tolak 3 darab setengah.
tambah dia. Samakan dengan 0, maka kita cari nilai R itu berapa. Okay, kita jumlahkan jadi 1 per 4. Okay, tolak 3 per 2. Kemudian tambah 2. So kita dapat 3 per 4. 3 per 4 tapi ada negatif. Okay. So kita bahagi dengan 1 per 4. Dapatlah negatif 3. Kita diberi SX. Show that X plus 2 is a factor of SX. Maka kalau kita ada maklumat ni, X plus 2 is a factor, maka kita mesti tunjukkan S negative 2. Mesti sama dengan 0. Sebab disebut factor. Okay. Ha, ni tujuan kita. Jadi kita gunakan, kita ambil SX yang ada ni. Kita salin dulu. X cube minus 2X squared minus 13X. Kemudian minus 10. Okay. Kita gantikan dengan negative 2. Kita nak cek adakah kita akan dapat 0. Okay. So kita ambil negative 8. Kemudian ini 4 kali 2. Negative 8. Tolak tambah 26. Tolak 10. Okay. So kita akan dapat ini negative 16. Negative 26. Yang betul lah kita akan dapat 0. Okay. Kalau kita dapat 0, maka therefore X plus 2 is a factor of SX. Okay. Nah, jadi ingat kalau faktor, kita mesti ambil je nilai ni, 92. Adakah kita akan dapat kosong? Kalau kosong, maka betul lah. Okay. Itu saja.